Selamat sore Tribuners. Sekarang saya sedang berada di area Masjid Muhammad Cengho. Masjid ini berada di kawasan Golden City, tepatnya di Tanjung Buntung, Bengkong Laut. Masjid berwarna merah dengan arsitektur perpaduan budaya Cina, Islam, dan Indonesia ini merupakan salah satu tempat wisata religi dan budaya di Batam. Wisatawan baik domestik maupun mancanegara kerap kali datang ke sini untuk berfoto ataupun salat. Nah, Muhammad Cengho sendiri merupakan seorang laksamana laut yang datang dari negara Tiongkok. Beliau juga salah satu tokoh penting dalam penyebaran agama Islam di dunia, khususnya di Indonesia. Inilah keindahan di area dalam Masjid Cengho. Masjid Muhammad Cengho terletak di kawasan Tanjung Buntung, Bengkong Laut. Untuk mencapai lokasi ini, butuh waktu sekitar 15 menit dari area Batam Center. Anda bisa menggunakan taksi, menyewa bus, atau juga menggunakan kendaraan pribadi. Demikian.